di Florence, Italy. Saya sudah jauh dari kopi jomblo. Hotman Paris sindir Farhad Abbas yang sedang jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pamer foto bersama keluarga saat di Italia. Persetujuan pengacara, kondang Hotman Paris Huta Pea dan Farhad Abbas memasuki babak baru. Setelah sempat mangkir, pengacara Farhad Abbas akhirnya menjalani proses berita acara pemeriksaan terkait laporan pencemaran nama baik Hotman Paris Huta Pea. Sementara Farhad Abbas sedang menjalani BAP di kantor kepolisian Hotman Paris melalui Instagramnya, memamerkan potret keluarganya saat sedang berlibur bersama. Dalam potret yang dibagikan itu, Hotman Paris dan anggota keluarganya sedang berlibur di Milan, Italia. Terlihat Hotman Paris berpose bersama istri dan ketiga anaknya di tengah-tengah landmark kota Milan, Italia. Istri dan ketiga anak Hotman Paris terlihat kompak mengenakan busana berwarna hitam-hitam. Sementara Hotman Paris terlihat berbeda dengan mengenakan jaket berwarna merah menyala. Tampak busana yang dipakai kelimanya sangat stylish dan berasal dari merek ternama. Hotman Paris dan anggota keluarga terlihat percaya diri berpose di tengah-tengah keramaian landmark kota Milan. Sementara itu, melalui keterangan unggahannya, Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya pernah plesir bersama dengan anggota keluarganya ke Italia. Keterangannya itu seolah menyindir Farhad Abbas yang beberapa waktu lalu pergi ke Eropa untuk menghadiri acara Persatuan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Hotman Paris juga menyampaikan salamnya kepada sang rival Farhad Abbas yang diketahui sedang menjalani proses BAP di kantor kepolisian atas laporan pencemaran nama baik yang telah diajukannya. Ini baru shopping beneran di Milan, Italia. Istri anak-anak jelas ikut papanya. Salam kepada Farhad saat ini siang tanggal 3 Oktober 2019 sedang di BAP di Polda atas laporan polisi dari Gus Hotman, tulis Hotman Paris. Selanjutnya, Hotman Paris membagikan cuplikan video di mana artis Nikita Mirzani tengah membahas kasus hukum antara dirinya dan Farhad Abbas. Hari ini tanggal 3 Oktober Farhad Abbas dipanggil untuk di BAP. Lalu bagaimana guys, menurut kalian terkait hal ini? Apakah setelah di BAP Farhad Abbas akan menginap di hotel Prodiot atau ya dia akan bebas? Lalu bagaimana menurut kalian kira-kira? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.